Ini sepakan dari Leandro sebentar tadi. Situasi yang agak getir untuk Kedah. Pasang kembali kepada Kedah. Gawanja. Satu lawan satu bersama Syarizan. Masih lagi dalam kolam Gawanja. Jaringan yang dicari oleh Kedah. Akhirnya muncul dari ruangan Gawanja. Satu serangan balas pantas yang terus memerangkap pertahanan Johor Tazim. Taran mencari Bergson da Silva. Peluang untuk JDT mendapatkan jaringan. Bergson da Silva. Jaringan yang pertama, jaringan penyamaan untuk Johor Tazim. Setelah gerakan off-ball movement yang cukup menarik dari Bergson, membebaskan beliau dari pertahanan Kedah Darul Aman. Dan sekaligus jaringan yang cukup penting untuk JDT. Untuk 3 minit masa tambahan untuk aksi di separuh masa pertama. Satu lagi insiden yang membabitkan Ronnie Kelvin. Kepada ada sentuhan sebenarnya dari Bergson sebentar tadi. Jadi layangan kad merah untuk untuk Bergson da Silva. Kebiasaannya untuk melorongkan bola tersebut. Dan kesilapan dari Leandro Velasquez masuk untuk memberikan jaringan berganda, jaringan kedua, jaringan pendahuluan untuk Johor Darul Tazim. 3 yang disempurnakan dengan cukup baik oleh Leandro Velasquez. Tandukan lonjakan yang cukup baik. Hampir mengekar sekali lagi gawang gol JDT. Akmal pendek, teman balas, sedikit kesilapan dirampas di situ. Syafiq dengan satu rebatan, oh, cantik. Afiq Fazal sebenarnya. Kesilapan yang mengundang padah untuk Kedah Darul Aman. Dan tiupan whistle yang dinantikan khususnya dari peminat dan penyokong setia Johor Tazim. Jadi kebetulan masa penuh di Stadium Darul Aman. Penutup segala cerita. Kedah Darul Aman 1, Johor Tazim 3.